Kembali lagi ke Info Vira. Putri Sara, tumpu karya seni. Saya mohon maaf tidak dapat mengurus lebih lanjut mengenai isu terbabit atas nasihat peguam. Apa-apapun boleh rujuk perkara itu di Mahkamah Syariah, kata pelakon Putri Sara. Putri Sara berkata demikian ketika demikian mengulas dakwaan dirinya pernah diceraikan 2 kali oleh suaminya juga. Menurut sumber Harian Metro, 2-2 lafaz talak itu pernah dikongsikan di media syariah di Selangor. Perkara ini memang berlaku dan ada rekod. Difahamkan Samsul juga tidak hadir ke mahkamah menurut sumber itu. Dalam perkembangan lain, kata Putri Sara, buat masa ini dia mau fokus kepada karya seni. Saya sudah kembali ke lokasi penggambaran drama sejak hari raya keempat lagi. Saya terbabit dengan 2 proyek drama berseri 60 episode. Dan ada juga itu takdir. Selepas itu saya akan ke Jakarta, Indonesia pula untuk mengambil film arahan pengarah terkenal. Program rumah tangga mereka belum selesaikan dakwaan mengenai kehadiran pihak ketiga itu yaitu Era Kazara. Samsul dan Putri Sara sudah berkawin pun 8 tahun.